Hai semuanya, selamat datang di YouTube aku, Midiana. Di video kali ini guys, aku bakal memberikan kalian informasi mengenai Jihyo Twice yang beberkan fakta bahwa dirinya telah mengurangi mengkonsumsi alkohol. Nah guys, penasaran gak dengan hal itu? Kalau iya, sini-sini merapat kumpul di sini ya guys. Sebelumnya, kalian jangan lupa buat subscribe channel aku dan juga klik tombol like-nya. Terima kasih. Jadi guys, Hoyeon dari SNSD mengunggah video baru di YouTube-nya tanggal 30 Juli kemarin. Dalam video itu, Jihyo dari Twice muncul sebagai tamu, menampilkan chemistry ramahnya dengan sang senior guys. Lalu ketika mereka sedang makan, Hoyeon berkomentar jika Jihyo sepertinya adalah seorang yang ekstrovert dan ternyata itu benar. Idola cantik itu mengakui jika dia sangat menikmati bertemu dengan orang-orang dan berada di luar guys. Selanjutnya, anggota SNSD itu mengatakan jika dia pernah mendengar bahwa Jihyo adalah peminum yang baik, bahkan itu ditampilkan di acara I Live Alone. Jihyo juga terlihat sangat santai saat syuting acara itu guys. Dan saat hal itu ditanyakan, member Twice itu menjawab jika dia udah banyak berubah setelah tampil di acara I Live Alone. Dia mengaku mengurangi mengkonsumsi alkohol dan hanya minum 2-3 kali dalam sebulan saja. Jihyo pun menyebutkan jika dalam grupnya secara keseluruhan tidak ada dari mereka yang benar-benar suka minum guys. Tapi yang lumayan minum lebih banyak dari yang lain adalah Momo dan juga Jaehyung. Gimana guys, menurut kalian bisa komen di kolom komentar.